Untuk mencegah kasus DBD yang kian menyebar, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh melakukan upaya fogging atau penyemprotan membasmi nyamuk di sekitar pusat rumah pasien yang dinyatakan positif DBD. Fogging ini dilakukan atas permintaan warga yang tempat tinggalnya diduga menjadi lokasi sebaran nyamuk yang menyebabkan demam berdarah. Dari data Dinkes Banda Aceh, kasus DBD semakin meningkat. Dinkes pun melakukan fogging sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran virus dengue yang disebabkan oleh nyamuk. Seperti di Desa Langgugup, Banda Aceh, ditemukan satu kasus warga positif DBD dan kini sudah menjalani perawatan di rumah sakit setempat karena mengalami demam tinggi dan kondisi tubuh terus melemah. Iya, dari pasien melapor ke Puskesmas Lingke, kemudian dari Puskesmas Lingke dilapor ke Puskesmas Darussalam, kemudian dari petugas Puskesmas Darussalam datang ke tempat kami. Saat didata petugas puskesmas, pasien mengaku tinggal di daerah endemi DBD sehingga pihak puskesmas menghubungi tim fogging Dinkes Banda Aceh untuk lakukan aksi penyemprotan usai survei sektor di pusat rumah yang terkena DBD itu. Sementara itu, menurut petugas fogging, sedikitnya belasan desa sudah dilakukan upaya fogging dan masih ada sejumlah desa lainnya yang masuk dalam daftar antrian penyemprotan hingga Jumat mendatang. Nova Mistayanti, Kompas TV, Banda Aceh.